bisa dikasih bel juga seperti ibu di sebelah, yes, ibu Devi, ya. Jadi dia ketika dia pakai bel, sebenarnya dia lebih modern dan bisa dipakai nganter juga, tinggal pakai palazzo, sih saya lumayan lah. Nah, saya ingatkan kembali adalah cocok untuk Anda ini warna apa sebetulnya? Karena warna ini cocok aja gitu ya. Jadi ketahuan, oh saya ini harusnya warnanya ini ya. Oh saya nggak cocok. Branding saya itu Anemos. Kenapa sih saya di panggung itu pakai nama branding? Karena memang personal style image dan branding image itu sangat penting untuk kita. Misalkan kita ibu rumah tangga pun, personal style image itu dan color analysis itu penting. Percaya diri semuanya akan terlihat bagus. Tapi untuk mengetahui warna terbaik itu juga penting agar lebih tahu mana sih warna yang membuat aura kita itu lebih keluar. Itu ceritanya. Jadi ibu-ibu di sini sebelumnya pernah dengar color analysis belum sih? Jadi ini berpengaruh ke aksesoris, baik jam tangan, jewelry, and then kalau suka pakai nail polish kayak aku, ke nail polish ke warna rambut, oke? Okay? Semuanya harus ikut ya. Yang kita cari apa? Harmoni. Yep. Yang tidak bikin drop, tapi juga nggak bikin muka itu juga jadi kuning. Selain ini ada juga warna rose gold, kan ya? Yep. Kayak warna sembuh. Gold? Enggak. Iya, keren banget kamu bukan tipikal yang pakai gold. Nah, kita bandingkan sekarang ada masih pink. Ini dua-duanya sebenarnya bisa pakai. Kalau misalkan kakak nih pada acara siang gitu, bagus pakai silver. Tapi kalau untuk acara yang agak terlalu resmi, ya itu acara yang di gedung dengan lighting yang bagus, aku sarankan champagne atau rose gold. Oke, tepuk tangan. Devina ini ikutnya ke warm dengan warna yang tidak begitu dark atau tidak begitu light atau warna-warna tengah atau blue. Nah, untuk makeupnya sendiri dari Insta Perfect punya ya Mbak ya yang arahnya warm color. Tapi kalau tempat jadi yang oh, dari kita mengusung temanya adalah pesona corona, tentang mandiri. Nah, kita hari ini itu kita membuat acara satu rangkaian dengan tema Barcelona itu sama juga kita memanci program eksklusif pada kebaya yang di mana kita berbeda-beda dan kita desain khusus untuk pelajarnya sebenarnya. Terus yang kedua kami juga mempresentasikan batik inspirasi dari kami, koleksi batik tulis kami yang mempunyai filosofi seperti ada pengantin Jogja, ada pengantin Solo, acara Jawa seperti Hitoni atau Gendera seperti itu. Jadi selain itu kami juga membawa juga mempresentasikan beberapa batik-batik batik tulis klasik tradisional dan eksklusif dari kita di tiga negeri, batik dari Jawa Tengah yang batik tersebut itu berasal dari Pekalongan, Lasem, dan Solo menjadi satu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.